terutama sekali dapat kita buktikan sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Lombok Timur masih eksis karena masih mengandalkan pertanian sebagai sumber daya yang paling penting. Kita pada hari ini berkumpul untuk acara pencanangan dan tanam perdana jagung program AgroSolution di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Kalau kita melihat ke depan, saya belakangnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat ke kanan, kita melihat ke kiri, semua terhampar ladang jagung yang begitu luas. Jadi diutarakan oleh Direktur PTDMS sekitar 5.000 hektar hanya di Kecamatan Pringgabaya ini saja. Ditambah dengan panas, akhirnya ya, mati gak ya? Mati. Si khusus untuk di NTB ini kita kasih 2.